Perkenalkan, nama aku Nadidi. Lahir tahun 74, tinggal di Desa Litang, Kecamatan Cipariang. Umur aku sekarang sekitar 40 tahun lah, kalau kelahiran tahun 74. Jadi kami itu termasuk dalam Kampung Litang ini lah dari tahun 2011 lah hidup bersama-sama sekawan gitu ya. Mumpung kampung kita tetap satu gitu. Nah, dan sekarang lah masuk 2019 ke 2020. Nah, 2020. Jadi 2018 kemari kami membentuk komunitas Tebara Sawi ini. Jadi aku nih dianggap dari kawan-kawan sebagai ketua komunitas Tebara Sawi ini. Nah, jadi dengan sengaja kami ciptakan apa komunitas Tebara Sawi ini berbasis ke wisata, ya, wisata alam sungai yang pasti. Nah, dan kami itu nak peduli terhadap hutan sungai gitu. Jadi semua apa di sini yang kita bangkitkan adalah tak lain dari hasil hutan dan hasil sungai. Misalnya kayak macam kita makan makanan apa di sini. Nah, dari makan makanan kita bangkitkan dari sungai. Ikan kita makan ikan sungai. Nah, dan segala macam-macam penyedap masakan untuk aroma dan untuk menetralisir masakan itu dapat dari hutan. Itu sengaja kami buat supaya orang-orang itu dapat sadar juga bahwa hutan dan sungai itu penting gitu untuk kita. Kalau di Desa Lintang, Kecamatan Cipariang ini kemungkinan di tempat lain saya sudah tahu wisata itu gimana gitu. Nah, jadi kalau lah pernah dilihat sih ada jualan macam kami ya. Nah, tapi harapan kami itu bukan maksudnya niru-niru gitu istilahnya kan. Tapi tetap kita kuatkan ke kebudayaan kita, kearifan lokal kita yang pasti. Jadi kalau sekarang ini kan kami ini lah kami coba selama 3 tahun ini kami ini siro. Nah, jadi itu siro itu adalah tangkap ikan lah termasuk skala gede lah dari bubu gitu kan. Gede dari bubu, jadi kalau dulu kan bubu. Karena dulu pakai bubu air kecil-kecil banyak, anak-anak sungai banyak, lagi bagus. Nah, setelah pasca timbakan kemungkinan anak sungai atau gimana tidak kira berapa bagus lagi orang anak pasang bubu. Nah, jadi kami beralihlah ke sungai gede itu buat siro. Ada buat siro, ada berbanjor, ada mancing, ada buka juga jaring gitu kan. Jadi kalau dulu siro itu orang tuh kebanyakan pakai bubu. Jadi dari pulau-pulau di piang dijalin sebagai termasuk akar-akar hutan, jadi dinding atau gimana. Nah itu kurang jalin sampai 3 bulan baru dapat siro. Jadi kalau sekarang kita pakai jaring. Jadi jaring itu pasti dalam ukuran agak apa lubang gede lah gitu, misalnya seberapa terjadi. Nah, kenapa harus seperempat atau lebih gede? No, kami harapkan ikan kecil itu tetap lepas. Jadi anak-anak ikan tu tetap lepas. Dia bisa gede pula. Nah, dan no gede ya, pasti sangkut di siro itu. Jadi itu harus pakai triton. Ya, pasti harus bagus lah istilah kan. Di mana arus arah datang arus kita tahu. Posisi ikan masuk dari mana harus tahu. Jadi tidak gampang jual lah sebenarnya buat siro. Khususkan siro ikan kecil-kecil bukan berarti anak ikan, tapi ikan tergolong tidak pandai gede. Ya, ada orang luar negeri itu dari Ceko yang datang ke sini itu dia pertama kali tertarik dengan alam yang kita punya. Ya kalau dari segi bangunan, dari segi apa di sana tu namun di selatan lebih bagus. Nah, tapi mungkin dia tertarik karena alam kita di desa ini kok binatang apa, binatang itu, binatang ini dia datang. Gitu. Jadi istilahnya berhubung mungkin dia orang banyak duit atau gimana istilahnya kan, tak macam kita nggak nengok di HP saja. Oh, ini beruang, ini apa kita desa ini kok jelas. Nah, kayak dia datang dari dia nak nengok binat, nak nengok tenggiling dia datang ke sini. Nah, itulah kan.
itulah pesan gua kepada kawan-kawan gitu. Untuk kita jangan sembarangan mulai-mulai binatang-binatang luar ya nih. Ternyata menarik bagi orang-orang luar. Jadi kita di sini kan berhubung kita telah lama, dapat mudah-mudahan ke depan ini dapat membujuk supaya orang sepedulikan sungai yang terjun itu karena ini dapat kita lihat karena tahu apalah yang bisa dijual. Jadi kalau biasa kami sih ikan-ikan ini termasuk ikan bau, ikan tupuk, ikan bantah, itu ke beras. Nah, itu pasti laku dan setiap hari pun ada di sini gitu tetap berliuran. Nah jadi harapan kita jangan enggak kita berpikir laut bisa kita lindungi, harus kita lindungi. Sungai pun harus kita lindungi. Karena enggak kalah nyaman kan ikan darat misalnya. Dan juga harapan kepada pihak pemerintah enggak bosan-bosan untuk ngajarin kami pelatihan apapun, ayo kami ikut. Pandai enggak pandai harus budi. Tapi yang pasti kita lah isang ikut, nah bukan mudah-mudahan bisa pandai. Nah, jadi kalau macam orang kampung macam kami ini kan istilah itu, belajar hari itu kemungkinan enggak akan langsung pandai. Tapi minggu depan terpikir, oh ini gini belajar dari pihak orang dinas atau gimana, nah itulah gak untung. Jadi harapan kami dari komunitas ini mudah-mudahan dari pihak pemerintah, jangan bosan dengan jendela. Nama aku Nasidi, orang Lintang dari komunitas Lanun Lebat Rasau.